Okay traders, jom fokus sini. Ini pin bar hijau strongest. Ekor yang panjang ke bawah, body kecil di atas. Ini adalah satu signal bullish yang kuat. Ekor yang panjang ke bawah ni, menunjukkan buyer sedang fight back dengan kuat, tolak harga balik naik selepas tekanan jual. Ini menunjukkan reversal yang mungkin berlaku. Ideal untuk entry long selepas pengesahan. Jom kita bandingkan dengan pin bar merah strongest. Ekor panjang ke atas, body kecil di bawah. Ini counterpart dia, tapi untuk bearish signal. Ekor ke atas menunjukkan sela ambil alih lepas buyer cuba push harga. Bila candle tutup dekat dengan low, itu signal kuat untuk membuka short position. Body kecil dengan ekor panjang. Ingat formula ni, itulah kunci untuk spot pin bar yang strongest. Okay traders, sekarang tengok ni pula. Kita tengah melihat pin bar hijau stronger. Body yang lebih besar di atas ekor yang panjang ke bawah tetapi ada sedikit ekor di atas body. Ini menandakan bahawa buyer masih ada, tapi tidak sekuat yang pin bar strongest. Ekor yang panjang ke bawah ni menunjukkan buyer sedang cuba untuk tolak harga balik naik, tapi dengan lebih banyak perlawanan daripada sebelumnya. Kita masih boleh cuba untuk buka posisi long, tapi dengan pengesahan tambahan lah. Sekarang, tengok pin bar merah stronger pula. Ekor yang panjang ke atas dengan body yang kecil di bawah, macam cerminan dari yang hijau tadi. Tapi ini menunjukkan penjual dah start ambil alih. Mereka tolak harga turun dari opening, dan candle tutup dekat dengan low. Ini adalah isyarat bearish yang kuat dan kita patut cuba membuka posisi short. Ingat ya, pin bar stronger ini masih menunjukkan momentum, tapi ia perlukan pengesahan yang lebih jelas sebelum kita buat apa-apa trade. Alright traders, mari kita analisa pin bar yang ni pula. Kita tengah melihat pin bar hijau strong. Body yang semakin kecil, ekor yang masih panjang ke bawah, ekor kecil di atas juga semakin panjang sedikit berbanding stronger. Ini tunjuk buyer ada tapi ada sedikit tahanan. Ekor bawah yang panjang ni bagi hint buyer cuba tolak harga naik, tapi tak semudah itu. Ada kemungkinan untuk long, tapi ingat, cari pengesahan tambahan sebelum masuk. Dan dia bawahnya pula ada pin bar merah strong. Ekor yang panjang ke atas, body kecil di bawah. Dan ada ekor yang sedikit panjang di bahagian bawah body. Ini adalah cerminan buyer, tapi dari sudut bearish. Ekor atas yang panjang ni petanda pembeli semakin kuat, dorong harga jauh bawah dari opening. Tutup dekat dengan low, signal ni cukup kuat untuk membuka posisi short, tapi jangan lupa, kita perlukan pengesahan. Pin bar strong ini menunjukkan momentum, tapi masih ada sedikit ketidakpastian. Jadi, gunakan dengan analisis teknikal lain untuk keputusan trade yang lebih yakin. Okay traders, ini adalah jenis pin bar yang terakhir. Apa yang kita lihat ini adalah pin bar indecisive. Body yang seimbang, dengan ekor atas dan bawah yang panjang. Ini adalah gambaran pasar yang belum tentu arah. Pin bar macam ni menunjukkan pembeli dan penjual sedang tarik tali. Harga naik dan turun tapi tutup pada hampir sama dengan harga buka. Ini tandanya, tak ada siapa yang menang. Ekor atas dan bawah yang sama panjang ni adalah simbol ketidakpastian. Market tak pasti nak pergi mana, dan ini bukan masa untuk buka trade secara terburu-buru. Jadi, bila nampak indecisive pin bar, ambil langkah berhati-hati. Carilah pengesahan tambahan atau tunggu sampai ada signal yang lebih jelas. Ingat, dalam keadaan macam ini, lebih baik jangan tergesa-gesa. Lek lu, kok lu. Pin bar indecisive boleh jadi petunjuk untuk kita sabar. Analisis dengan lebih dalam, dan tunggu peluang yang lebih baik. Itulah tadi 4 jenis pin bar yang biasa anda nampak dalam carta. Untuk tips trading lebih lanjut, tekan follow. Trade dengan otak dan salam profit.